Assalamualaikum, hello bosku, jangan lupa like dan subscribe secara gratis Jack. Terima kasih, gue Persija, gue champion. Bursa transfer Persija Jakarta bidik 4 pemain asing resmi gabung Persija Jakarta Jack. 1. Transfer Persija Jakarta, pertama, Rizky Ridho. Paling awal terdengar adalah rumor kepindahan Rizky Ridho menuju Persija. Rizky Ridho merupakan pemain kepercayaan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pemain yang kini berumur 21 tahun tersebut telah tembus skuad senior saat usianya justru lebih muda. Kedua, Nikola Maksimovic, mantan penggawa Napoli itu, kini sedang dirumorkan kuat dengan Persija Jakarta dan Persib Bandung. Kini, Maksimovic sedang menjadi sasaran empuk setelah berstatus tanpa klub di bursa transfer. Sebelumnya pemain berpasport Serbia itu merupakan pemain andalan Napoli. Ia pernah dipinjamkan ke Torino FC, bersama Napoli, Maksimovic pernah mengangkat trofi Liga Italia pada musim 2019-2020. Harga pasar Maksimovic menyentuh lebih dari 26 miliar per Maret tahun 2023 ini. Ketiga, Jonathan Bustos. Jonathan Bustos merupakan pemain Borneo FC Samarinda, dengan penampilan yang tak begitu memukau. Bomber 28 tahun itu, hanya mencatatkan 5 gol dari 28 pertandingan. Pasalnya Jonathan Bustos hanya memiliki peran sekedar sebagai pencetak gol. Ia justru mencetak 8 assist dan justru lebih sebagai pendukung Matheus Pato dalam masalah mencetak gol. Keempat, Ramadan Sananta, bomber lokal milik PSM Makassar tersebut memang sedang naik daun. Lantaran memiliki performa terbilang baik, Ramadan Sananta meruapakan skuad Shin Tae-yong untuk mengarungi Piala AFF 2022. Ia hanya mencatatkan 1 pertandingan saja bersama Timnas Indonesia, tapi ia pulang dengan segudang ilmu. Sudah itu saja bosku, jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku. Terima kasih, wassalam, gue Persija, gue champion.